Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin yang rajin, banyak amalan yang mempunyai keutamaan dengan tujuan untuk memotivasi orang yang beriman mengerjakannya. Salah satunya memakmurkan masjid. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhiri wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah, memakmurkan masjid-masjid Allah. Maka mereka itu mudah-mudahan termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Saudaraku kaum muslimin yang rajin, kata innama pada ayat di atas termasuk harf tahsir atau huruf untuk membatasi. Dari redaksi kalimat yang memakai harf tahsir, kita bisa memahami bahwa hanya orang yang beriman baik kepada Allah maupun hari akhir, lalu menunaikan zakat dan mendirikan sholat, serta tidak takut kecuali hanya kepada Allah yang memakmurkan masjid Allah. Memakmurkan masjid bisa berupa ibadah seperti sholat, zikir, berdoa, membaca Al-Quran, i'tikaf, mengikuti kajian, dan lainnya. Maupun berupa pengabdian, seperti membangun sarana masjid dan membersihkannya, sehingga orang merasa nyaman untuk beribadah. Bahkan pengabdian juga termasuk menyediakan makanan dan minuman bagi jamaah masjid, sehingga bukan saja kebutuhan rohani yang terpenuhi, tetapi juga kebutuhan fisik. Namun sayangnya, masih banyak di antara orang-orang mukmin yang enggan untuk memakmurkan masjid, terutama sholat berjamaah. Padahal letak masjid kebanyakan dekat dengan tempat tinggal. Bahkan ada yang berada dalam klaster atau perumahan yang jaraknya hanya beberapa langkah dari rumah. Dibandingkan dengan lokasi tempat bekerja yang kebanyakan cukup jauh, tetapi tetap ditempuh untuk menjemput rizki Allah. Bahkan ada yang harus keluar kota karena tuntutan pekerjaan, tetap saja didatangi. Bukan hanya tuntutan pekerjaan harus pergi jauh dari rumah, ada juga yang melakukan touring sampai ke seberang pulau, mendatangi tempat-tempat yang eksotis sekaligus untuk liburan dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Tetapi sayangnya, masjid yang dekat di depan mata tak kunjung didatangi. Padahal kalau orang mukmin mengetahui betapa besar keutamaan orang yang pergi dan memakmurkan masjid, khususnya sholat berjamaah, berupa pahala yang dilipat gandakan sampai 27 kali lipat dibandingkan sholat sendirian, maka
Orang buta sekalipun harus mendatanginya. Apalagi yang matanya bisa melihat dengan terang benderang. Bahkan Nabi mengancam akan mendatangi dan membakar rumah orang mukmin yang enggan sholat berjamaah. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah, karena termasuk sunnah mu'akkadah atau sunnah yang sangat dikuatkan. Bahkan menurut mazhab Maliki dan Hambali, sholat berjamaah termasuk wajib hukumnya. Keutamaan lainnya bagi orang yang hatinya terikat dengan masjid dan selalu ingin sholat berjamaah di dalamnya, maka ia termasuk orang yang nanti akan mendapatkan naungan di hari kiamat kelak, saat matahari hanya sejengkal sehingga panasnya begitu terasa, sementara orang lain kepanasan dan bahkan mandi keringat, sedangkan dia malah merasa teduh dan nyaman karena mendapat naungan dari Allah. Belum lagi kalau seseorang berangkat ke masjid sudah berwudu terlebih dahulu di rumahnya, maka dituliskan pada langkah pertamanya berupa diangkat derajatnya, dan langkah berikutnya dihitung pahala dan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika dia masuk masjid dan berdoa, Allahumma ftahli abwaba rahmatika, maka para malaikat pun mendoakannya supaya Allah menyayanginya, mengampuni dosa-dosanya, dan menerima taubatnya. Dan masih banyak lagi keutamaan sholat berjamaah. Saudaraku, kaum muslimin yang rajin, memang tidak mudah untuk konsisten sholat berjamaah di masjid. Butuh niat yang kuat dan kesungguhan hati untuk terus sholat berjamaah. Namun seiring waktu, Allah akan tambatkan hati kita ke masjid setiap ada panggilan, asalkan kita terus bertekad. Selagi masih ada waktu dan kesempatan Allah berikan, jangan tunda lagi untuk memakmurkan masjid, khususnya sholat berjamaah. Usahakan setiap azan berkumandang, kita segera bersiap untuk berangkat ke masjid, kecuali ada halangan yang tidak bisa ditinggalkan. Namun kalau kita tidak punya halangan yang berarti, maka datangilah masjid. Jangan sampai kita ke masjid ketika sudah menjadi mayat, terbujur kaku, diletakkan paling depan, bahkan di depan imam, dan disolatkan. Kalau itu terjadi, maka tinggal penyesalan yang ada pada diri kita. Renungkanlah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.